murid-murid, hari ini kita akan bercerita tentang siapa hero masing-masing. Orang yang paling kita sanjungi. Siapakah hero anda? Siapa nak mula dulu? Ina. Okey, Ina, boleh you cerita pada kelas siapa hero anda? Assalamualaikum. Hero saya adalah abah saya. Abah saya hero kerana setiap hari dia suka menolong orang. Masuk dalam. Good. Jom. Abah saya kerja tak tentu masa. Bila Ina bangun tidur, abah dah keluar rumah. Bila Ina nak tidur malam, abah masih belum balik lagi. Kerja abah tak ada pejabat. Abah kerja di lebuh raya. Tak kira hari panas ataupun hari hujan. Abah ada kawan masa kerja. Namanya Pak Hazar. Abang dan Pak Hazar panggil trak mereka pejabat. Kerja abang dan Pak Hazar sangat bahaya. Mereka kena alihkan benda-benda dari lebuh raya supaya tidak dilanggar kereta. Kadang-kadang abang akan tarik kereta mereka ke tempat selamat sebelum bantuan sampai. Ada sekali tu. Okey, tarik nafas. Abang nampak Hazar tolong lahirkan bayi di kawasan rehat. Abah kata dia risau, tapi bangga. Syukur bayi itu selamat. Abah kata dia namakan bayi itu Iman plus Nita. Tapi Ina tak percayalah. Jalifor Bravo, come in over. Kemalangan berlaku di kilometer 261. Minta ke lokasi segera. Okey, Roger. Kadang-kadang, abah kena bantu orang yang teruk kemalangannya. Abah tak suka tengok orang yang cedera sakit. Abah akan pegang tangan mereka hingga bantuan sampai. Ada sekali itu, ambulans tak boleh sampai. Orang tu pun meninggal. Abah sedih sangat. Ina ada dengar abah menangis sampai berdoa. Ina pun sedih juga. Ina pun nangis sama. Kerja abah tak tentu masa. Dia selalu tak dekat rumah. Ina rindu abah. Raya tahun ni pun abah kena kerja. Abah kata waktu raya lah yang ramai orang balik kampung. Abah nak mereka semua dapat balik raya dengan selamat. Ina faham, tapi Ina rindukan abah sebab tak boleh raya sekali. Tapi Ina sanggup berkongsi abah sebab dia membantu orang lain. Abah buat perkara yang baik. Melakukan ada kemalangan di sini, over. Ina sayang abah. Ina nak jadi seperti abah.